Assalamualaikum, selamat pagi. Hari ini kita akan belajar Bahasa Indonesia Modul Ayo Belajar dari Rumah, Tema 4 Pembelajaran 3. Materi hari ini adalah tentang kosakata tentang lingkungan rumah yang bersih. Tujuan pembelajaran, memahami kosakata yang berkaitan dengan lingkungan rumah yang bersih dan penggunaannya dalam kalimat. Kita baca terlebih dahulu bacaan di bawah ini. Membersihkan rumah bersama. Hari Minggu ialah hari khusus bagi keluarga Jajang untuk membersihkan rumah. Semua anggota 2x35 menit, keluarga bertugas masing-masing. Ada yang menyapu dan mengepel lantai. Ada yang merapikan perabotan. Ada yang mengelap kaca jendela. Jajang bertugas membersihkan debu. Semua bekerja sama membersihkan rumah agar tercipta lingkungan yang sehat. Nah, sekarang kita latihan dulu ya. Kerjakan pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Pasangkan kata-kata di bawah ini dengan artinya. Silahkan dibaca dan pahami agar kalian tahu nama alat dan fungsi alat berikut ini. Periksa keadaan di sekitar rumahmu dan bagaimana keadaannya, sudah rapihkah atau belum. Lalu beri tanda centang pada kolom yang sesuai. Kerjakan juga soal evaluasi berikut ini. Cari jawabannya pada kata-kata di bawah ini.